Oke, sampai ketemu lagi di channel RDHMY. Nah, ini kondisi mall Jambu 2 di H-3 Lebaran gitu ya. Kalau kita lihat mall-mall lain yang menjual sembako dan juga pakaian itu sangat padat. Di Jambu 2 ini karena mungkin menjual elektronik gitu ya. Jadi tampak lengang lah gitu ya. Karena orang cenderung dominan mall Lebaran ini beli sirup sama pakaian kali ya. Jadi kalau toko elektronik ya kondisinya seperti ini, masih sepi. Nah, ini kebetulan masih masa pandemi ya, sehingga masih pada pakai masker. Nah, ini lokasi Mall Jambu 2 itu di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Ini kondisi-kondisi gerai-gerai HP. Tanpa sepi dari pengunjung ya, hanya ada beberapa saja. Kita berkunjung ke sana nyari apa ya? Nyari casing kalau tidak salah. Nah, ini padahal ada juga ini tempat swalayan untuk pakaiannya juga gitu ya, Ramayana kalau tidak salah. Ya, tidak seramai Ramayana di mall lain yang menjual sembako dan juga pakaian gitu ya. Nah, oh ya, ini seperti ini saja. Jadi bagi yang mau belanja di bulan H-min dekat Lebaran dengan sepi, ya bisa pilihannya ke sini gitu ya, ke Mall Jambu 2. Ini tidak sesak. Bahkan ada mall yang begitu sesak ya, seperti BTM itu penuh keluar ketika H-min 3 Lebaran. Ya, ternyata di sini tidak penuh gitu ya. Meskipun ada apa, kita harus hati-hati dengan COVID-19 karena masih masa pandemi seperti itu. Nah, ini kondisi parkirannya relatif kosong. Mungkin itu informasinya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.